inovasi dan kreativitas mahasiswa yang kami hormati, para pembina UKM lingkungan biro kemahasiswaan beserta kerja gabungan bidang kemahasiswaan mengucapkan selamat datang kita tentang pengelolaan dan pengembangan organisasi Akergap BPM, BEM dan UKM pada tanggal 5 Februari. RKAT tersebut direview oleh dalam mengembangkan potensi diri mahasiswa selama satu tahun ke depan ini. Sehingga roda organisasi yang dijalankan IKU 2 di mana program kerja dari Ormawa diharap samanya kami ucapkan terima kasih. Mengakhiri. Terima kasih itu sambutan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas. Ini saya tidak bisa berpantun, ini biasanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemahasiswaan. Ya. Kemudian yang hadir pula Ketua dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan, kami mengucapkan terima kasih waktunya untuk bersama-sama pada pagi hari ini kita di kemahasiswaan. Ini Gagap 1 kita sudah sangat bagus, kita bisa bersama kegiatan-kegiatan yang akan apa yang menjadi dari mahasiswa kita dan kegiatan-kegiatan dirancang di dalam melaksanakan pembelajaran itu ada yang aktif di kegiatan 14 semester di tahun 2021. Saya tidak mengharapkan lulusnya adalah 7 semester. Anda dari DO pasah karena PIN tidak 14 semester pasti akan dialokkan 16 semester ya, 16 semester. Tetapi bisa lulus tepat waktu ini yang keren. Tinggi tetapi kegiatan masih banyak, tetapi di DO karena masa studinya lebih yang dikelola di Epic kan saat ini tahun ini mungkin Universitas Udayana ini menurun. Saya diwase pada hari ini acara rakerja prestasi dan IKU, terutama IKU ya, hanya untuk diri kita sendiri. Saya yakin semua adik-adik, indikator yang kedua, singkat mau, maka kita akan mengejar peringkat universitas. Salah di bawah dari perguruan tinggi yang 8 itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu kualitas mahasiswa, yaitu ya. Setiap ada gerakan ini Pak Nob. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Ketua Unit di BKM. Oke, sudah. UKM Berikat sudah hadir, Pak Dude duluan hadir. Yang belum direvisi, jadi adik-adik wajib menyetorkan RKAT itu perintah perpor tentang organisasi kemahasiswaan.